Beragam merek berlomba-lomba merilis HP 5G terbaru di Indonesia seiring dengan perkembangan jaringan generasi kelima itu di tanah air. Vivo menjadi salah satu brand yang serius membawa ragam HP 5G terbaru ke Indonesia dengan harga murah, menarik, serta memiliki spesifikasi yang beragam. Sudah banyak seri 5G yang diperkenalkan produsen asal Cina ini, mulai dari seri Y, X, V, dan T. Seluruh model tersebut mengandalkan spesifikasi yang handal di kelasnya, punya RAM besar, baterai jumbo serta fitur yang lengkap. Harus diakui, kalau jaringan 5G di Indonesia belum begitu merata. Namun, memiliki HP 5G yang populer seperti Vivo bisa menjadi pilihan tepat karena Anda sudah dapat mengakses jaringan generasi kelima itu di dalam genggaman. Dan berikut, daftar HP Vivo terbaru spek dan harga di bulan Juni 2022. Di penghujung April tahun 2022, Vivo merilis seri T1 5G yang terdiri dari Vivo T1 5G dan Vivo T1 Pro 5G. Untuk Vivo T1 5G, HP 5G murah di Indonesia ditenagai prosesor MediaTek Dimensity 810 5G. Prosesor HP 5G murah Vivo ini dikombinasikan dengan RAM 4 dan 8GB, memori penyimpanan 128GB, serta baterai berkapasitas 5000mAh yang didukung fast charging 18W. Vivo T1 5G dengan RAM 4 atau 8GB sudah mendukung fitur penambah RAM virtual hingga 4GB. Untuk fitur pendukungnya, HP 5G terbaru dari Vivo ini memiliki fitur NFC Multivision, Ultra Game Mode 2.0, Multi Turbo 5.5 untuk mengoptimalkan jaringan dan sistem pendingin Liquid Cooling. Harga ponsel Vivo 5G berfitur NFC ini 2,9 juta untuk varian 4/128GB. Dan tergolong murah untuk sebuah HP berkemampuan 5G di Indonesia. Sementara model tertinggi 8/128GB dijual di angka 3,3 juta. Smartphone ini menawarkan spesifikasi yang lebih tinggi dibanding saudara kandungnya Vivo T1 5G. Vivo T1 Pro 5G memiliki panel AMOLED berukuran 6,44 inci dengan refresh rate 90Hz serta intensitas cahaya yang mencapai 1300 nits. HP Vivo 5G murah tersebut ditenagai oleh prosesor Snapdragon 778G dari Qualcomm yang dipadukan dengan RAM 8GB, memori penyimpanan 128GB, serta baterai 4700mAh dengan fast charging 66W. Di bagian kamera, sensor 64MP disematkan sebagai kamera utama yang disandingkan dengan kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP. Sementara di bagian depan, T1 Pro 5G memiliki kamera selfie 16MP. Harga HP Vivo 5G ini sebesar 4,4 juta yang tersedia dalam pilihan warna, yakni Turbo Black dan Turbo Cyan. Vivo Y75 5G menjadi HP 5G Vivo meramaikan segmen menengah. Smartphone ini mengusung layar berukuran 6,58 inci dengan resolusi layar Full HD+. Sektor dapur pacunya ditenagai prosesor MediaTek Dimensity 700, RAM 8GB dan pilihan memori internal 128GB. Baterainya berkapasitas 5000mAh dan mendapat dukungan fast charging 18W. Masuk ke departemen kamera, HP 5G Vivo murah ini dibenarkan 3 kamera di bagian belakang. Komposisinya terdiri dari kamera utama 50MP, makro 2MP, dan kamera deep 2MP. Harga Vivo Y75 5G sendiri mencapai 3,9 juta dengan varian warna Glowing Galaxy dan Starlight Black.
Vivo X70 Pro hadir dengan layar AMOLED 6,56 inci, resolusi Full HD Plus atau 2376x1080 pixel. Layarnya mendukung refresh rate hingga 120Hz dan HDR10+. HP 5G Vivo terbaru ini diutaki chipset MediaTek Dimensity 1200 5G. Selain itu, perangkat ini juga didukung dengan RAM 8GB dengan memori internal 256GB berjenis UFS 3.1. Untuk sektor kamera, X70 Pro mengusung 4 kamera di bagian belakang. Konfigurasinya terdiri dari kamera utama berlensa Zeiss 50MP, kamera periskop 8MP, kamera telefoto 12MP, dan kamera ultrawide 12MP, sedangkan kamera depan 32MP. Untuk Anda yang tertarik, seri X70 Pro ini telah resmi dijual di Indonesia dengan harga 9,5 jutaan. Ponsel ini memiliki ukuran layar AMOLED 6,44 inci dengan resolusi Full HD+. Vivo V21 5G ditenagai chipset 5G MediaTek Dimensity 800U, RAM 8GB, serta mendukung virtual memory, serta penyimpanan internal 128GB. Vivo 5G terbaru ini menggunakan 3 kamera yang meliputi kamera utama 64MP, ultrawide 8MP, dan kamera deep 2MP, sedangkan di bagian depan ada kamera selfie 44MP. Vivo membenamkan baterai berkapasitas 4000 mAh dengan pengisian daya 33 watt. HP Vivo terbaru 5G ini dipasarkan di Indonesia dengan harga 3,9 juta. Itu tadi update harga HP 5G Vivo terbaru yang dijual di Indonesia. Silakan pilih kira-kira mana HP 5G yang layak untuk Anda miliki. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi seputar gadget terbaik dari GadgetMe.